Kita saksikan bersama wasit dari Mulyono mengeluarkan para pemain dari kedua tim untuk menghentikan pemanasan dan kita lihat wasit dari Mulyono telah bersiap-siap untuk menaiki podium. Apa yang akan disaksikan kali ini sebagai wasit yaitu wasit dari Mulyono sebagai asisten wasit Yamin untuk para hakim garis di sebelah barat. Saudara Im dan sebelah timur saudara Tio. Kita saksikan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Pemain kedua tim saat ini tengah menerima pengarahan terakhir dari pelatih masing-masing dan kita lihat asisten wasit yang telah menerima line up pemain dari Borobudur yang akan diturunkan pada game pertama dan sedang meminta line up dari Rijati. Ya, line up pemain kedua tim sudah dipegang oleh asisten wasit dan wasit hari ini Leonardo sudah menyebut pemain dari masing-masing tim untuk memasuki arena pertandingan. Tapi tangan yang meriah sudah terus kesekian. Sisi utara dengan kostum merah hitam Borobudur dan di sisi timur dengan kostum biru putih Trijati. Kita saksikan asisten wasit yang dengan memeriksa posisi dari para pemain Borobudur menggantikan dengan pemeriksaan posisi pemain Trijati. Ya, selesai dilakukan bola pertama untuk Trijati. Kita lihat siap-siap Haji nomor 10 akan melakukan servis pertama untuk Trijati. Ya, wasit telah mengikuti servis dilakukan. Dari mana umpan? Ya, sudah score. Menembus uploading dari Rangkong tadi SMS dari Raffi angka pertama untuk Borobudur 1-0. Mas bersiap-siap kali ini bola untuk Borobudur. Iswoyo tosser dari Borobudur ini servis dilakukan. Terima, iya, Rangkong smash. Sama dan bersiap-siap Rangkong dari sisi kiri favoritnya melakukan servis. Ya, servis telah dilakukan, terima umpan. Ya, pukul bola lanjutnya umpan dua kali ini smash masih di blok terima. Ya, umpan smash nomor 7 dua pas diterima. Ya, Acik di belakang nomor 8 pukul luar sayangnya hukuman dari Jaya Haji Umpan, yes, for Haji Umpan.
Tapi setelah dipukul, bukan saja terima umpan. Ya, Senes, nomor 8. Saya terima umpan Senes. Semangat saja, pikul. Keluar sayangnya, Jomeng. Ini tadi, 5-4 angka untuk Komojo. Siap-siap. Orso akan servis. Ya. Asing dari Rangun nomor angka Morojo 64 bersiap-siap nomor 1. Ya, servis dari pokok terima as. Langsung saja ya, sebelum bola dinyatakan mampu dari oleh wasit nomor 4 untuk Morojo 74 dan nomor 7 penyerang Asen bersiap-siap melakukan servis lagi pukul 5 harganya semua sekali ini untuk bola mungkin dari Morojo angka untuk 57 dan bersiap-siap ini untuk melakukan servis lagi pukul 5 di peru belakang umpan. Ya, buang saja di peru tadi ini terima umpan. Ya, Semes,
berhasil diterima. Ya Umpan, berdewa semestari Kurniawan sekila sama saudara-saudara sekalian, semestari Kurniawan tadi aktivis sekila sama serta sekalian Moro Coro Kurniawan terima Kupan semest Kurniawan dan Asep tadi agak pertama untuk Moro Coro 12-11 Habib siap-siap dengan servis panggul-panggulkan bola servis dengan pukul terima rangkaan Lohan Kurniawan pukul tulang masuk dan saja wajib penyempat kosong 12-12 berimbang awal tim pertama ini permainan kedua tim kita saksikan Kurniawan dan servis lagi pukul terima Lohan masih bola siap-siap Raffi lakukan servis servis Raffi terima ya enggak masuk semutan jangan semas masuk semas menghilang dari penanda dari jatuh di tempat kosong 13-13 jangan kali ini akan lakukan servis servis Raffi pukul terima korban ya semas servis lagi pukul 5 liru belakang Umpan ya selesai belakang blocking kali ini dari Haji dan Rangkul gagal 15-17 angka untuk Borjo dan player siap-siap servis lagi pukul Umpan nomor 8 ya masih bisa diselamatkan dari belakang pukul bola Rafi ya Umpan nomor 8 selesai ini sekali 18-15 angka untuk Ritadi dan kita saksikan percaya bersiap-siap ya jam 7
berjaya, terima kabar upang. Silakan semes keluar, semes dari masuk dari nama kaum dari 1915 masih tidak bersiap-siap. Sekali dia dengan terima umpan akan berasa jatuh hatinya tempat kosong di sisi kiri umpan ada permainan nomor cemerlang kau berhenti 2015 dan masih percaya siap-siap kembali jam servis di pukul selesai kali ini keluar jam servis yang meras dari percaya untuk 16-20 siap-siap Pandi lakukan servis, servis sudah dipukul, terima dana open, ya masih ya bergulir bola masih di kotak ini smash smash dari grafik dijual oleh Ragen 21-16 angka untuk berikati dan masih yang menemukan servis, servis sudah dipukul terima Asyik umpan, pakaian bola saja, ya. Masih berdua terima umpan, semis. Semis dari Ardi tadi. Angka untuk Morojo 17-21. 17-21. Dan Iswoyo bersiap-siap dengan servis yang sudah berkumpul. Umpan, ya. Pakaian bola saja, masih bisa diselamatkan. Servis dilakukan prima libero umpan ya semes. Dengan skor 25-20.
kita akan saksikan pada tim kedua apakah Moronjo akan berebut tim kedua atau apakah Pribadi akan mempertebal posisi dengan 2-0. Kita saksikan sebentar lagi. Angka yang sama dengan tim Catur Harjo yang juga telah satu kali kalah dan satu kali menang. Kita saksikan bersama-sama situasi yang memerintahkan pemain di dua tim untuk memasuki lapangan. Masih bisa diterima, punya malam, ya buat saja aku yang terima.
cek, lakukan servis, ya servis telah dilakukan. Pengamatan bola yang bagus dari Hamzah tadi, maka untuk dari 4-3 kanan, cek, lakukan servis. Servis telah dipukul, terima, menggabar, umpan, lebar, sangat, kalah. Siap-siap, rambang.
Ya, servis lagi pukul. Terima kasih. Pasingnya melakukan kebijakan kebijakan pemain nomor 4 Farhan dan Tidak Menjawab 11-9 skor masih random. Siap yang melakukan servis. Apakah akan menghubungkan angka kembali? Ya, Rambut telah pukul servis di Manipiro. Open! Ya, rapi.
keluar kokain dari rambut dan azim dari anak untuk Amr Rasul 15-19 dan bersiap-siap semuanya mengeluarkan siap-siap ya pergantian pemain dilakukan nomor 7 Alfian masuk menggantikan saya pergantian 15-19 setelah dilakukan Aceh menjadi pula tenggelam. Iya, nah pasar bola. Nomor 12 Arif selamatkan bola. Umpan sebuah kesempatan bola saja. Arif, iya, tapi selamatkan bola. Tenggelam, terima. Umpan ya. Yang kedua dari Ram Ram. Umpan dari Aceh tadi 16-19. Angka untuk nomor 16-19 yang disuruh oleh Aceh besar besar itu terima. Ya, haruskan bola saja ini. Umpan belakang Rafi Sinyal bisa diterima. Umpan Kurniawan empatkan bola saja Farhan. Ya, Aceh empatkan bola terima. Umpan Kurniawan kali ini pukul bola Rafi Sinyal. Umpan ya Rafi pukul bola terima dengan umpan Kurniawan. Servis lagi pukul 5 Arif Upan ya Farhan Jimes ya 5 kekuatan bola 5 Upan Rafi Jimes Rafi 5 Aji Upan Kurniawan pukul 2 berhasil diprok ya Ibu terima Upan Farhan kali ini Jimes ya berhasil diprok 6 2 bola belakang Arif 5 Upan ya Rafi berhasil diprok ya Upan Farhan akan bola saja Upan Kurniawan Sementara 21 Moro
nanti kita akan saksikan bersama-sama suara kalian. Ya, sesuai dengan yang dimukuin satu adalah tentunya sangat berharga bagi Allah sebenarnya Allah menambah tambah aset yang sebesar lakukan terima umpan nomor 7 smash ya terima umpan Arif smash ya bersambung umpan smash yang berada. Dan spirit melawan FVC Maguwo Harjo pertandingan putri dan pertandingan putra akan berhadapan Lumbung Harjo melawan Bukir Sari untuk hari Ahad libur dan untuk Senin untuk tim putri akan berhadapan Yumantara melawan Puspa Indah dan tim putra mengakhiri pertandingan apabila penyisihan pun antara Catur Harjo berhadapan dengan Pandowo Harjo. Ya, bahkan dengan yang menyesuaikan di alam matilah aset ini.
Ramdan bersiap-siap kembali lakukan servis. Ya servis telah dilakukan. Terima juga kan umpan Rafi smash masuk jatuh di sudut. Biarkan saja tadi oleh Sanu dan Alvin yang angka untuk Modoco 43 Rafi bersiap-siap ya. Bola telah dipukul Imam Ramdan. Umpan Kurniawan smash masih di bola. Iya umpan smash dari siapa orang Kurniawan umpan tanggung Modoco dari angka untuk menjadi 4-4. Kurniawan bersiap-siap melakukan servis. Ya jam servis dilakukan merajut saudara-saudara sekalian 5-4 siap-siap Rafi melakukan servis panggul-panggulkan bola servis dilakukan terima hilang ya Wiki tadi masih bisa selamatkan dorong Rafi Rudy tadi angka bertambah untuk Modoco 6-4 dan masih bersiap-siap Rafi melakukan servis. Servis telah dipukul 5 agung saja ya. Masuk saudara-saudara smash dari Modoco dari 7-4 bertambah angka 7-4 masih Rafi dan servis sekali ini sayang merajut servis dari Rafi dari 5-4 angka untuk dari bilang bersiap-siap dengan servis ya servis dilakukan terima Rafi open smash ya Rafi terima ya. Tujuh sudah banyak bola, lima rambut opang dan tujuh dan gabung semuanya yang tadi angka untuk Modoco 8-5 dan Asep bersiap-siap melakukan servis. Servis dilakukan dari mengalihkan opang dari belakang Kurniawan tempatkan bola ya opang semes tapi ada Kurniawan di sana. Alfian semes ya. Gagal bowling dari Modoco tadi. Enam delapan. Rudy siap-siap melakukan servis. Servis telah dilakukan. Terima belakan. Open. Ya semes. Keluar semacam hilang. Dari tadi tadi menambah angka untuk berita di 7-8. Cakuan kalau dikatakan menambahkan. Ya sampai sudah ada buat di Manipiro. Umpan dari belakang smash bisa diterima. Iya. Dan lalu dari Israel dari dicatat oleh Sahal 97 angka untuk Modoco 97 bersiap-siap apa-apa ya. Alfian siap-siap servis telah dipukul terima tidak hampir saja jadi iya terima Rudi umpan iya seperti ini iya kedua kali ini sama kedua saja terima ya pas pukul bola akan tadi digunakan pukul bola Rudi di sana iya kedua dimenangkan kali gagal dipukul oleh Iskoyo dan Hati siap-siap melakukan servis yang ketiga ini sembilan sama sementara dua menolongkan peringkat di umur pada pertandingan malam hari ini servis yang terukur terima Rafi ya selesai Pandi maksudnya 10-9 pada umur pada pertandingan 10-9 dari kesekian Rafi akan servis terima Rafi umpan Rafi dari belakang smash terima ya putus bola tadi masih bergulir bola terima umpan ya dari belakang smash
Servis sudah dikumpul terima umpan Thank you.
kedudukan dan tembok diminta oleh pelatih dari Gergaji. Hingga satu pantai lagi Moncon menyamakan kedudukan dan terpaksa pelatih dari Gergaji menghentikan perlawanan yang beruntun dari Amara Raja ini dengan meminta dilakukannya tembok. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian, kedua pemain dan kedua tim sudah memasuki arena pertandingan kembali dan masih asal. Apakah akan menyamakan kedudukan Orocho? Kita nantikan sebentar lagi. Ya, asal telah memukul servis terima Alfian. Lepaskan berlawan. Terima kasih atas atensi dan kesempatan yang kami panitia yang terus malam ini mengucapkan terima kasih masalah.